paling menarik ya, yang gak bisa dilupain adalah cross-cutting itu lama banget makeupnya, 6 jam. Jadi saat semua pemain belum datang, saya udah datang duluan, nungguin siapa di makeupnya selesai, terus baru makeupnya selesai, baru bisa syuting. Dan itu ya repot, lumayan repot ya, karena cross-cutting itu memakan waktu ya. Berapa hari syuting lah. Proses pun masih lagi proses pembuatan skrip, ya, tim sudah bicara bahwa kita mau make up, kita mau all out, kalau nggak salah itu bulan Agustus September tahun lalu. Jadi ya saya kira bulan itu kita udah putuskan kita akan make up, kita akan all out, kita mau mirimkan desainnya seperti Pak Habibie di masa. Ya di balance lah, kalau Anda lihat menarik sekali cara prosthetiknya. Karena saya pas bicara sama Orlando, beliau bilang Reza punya structure-nya mirip dengan Pak Habibie. Ada 50% kesamaan, saya bisa bikin balance. Dari sana saya merasa wow menarik sekali ini. Ini bisa jadi nggak Reza tapi masih ada Reza, ada Pak Habibie-nya. Karena Pak Habibie itu kan, sorry, di film kita tahunya Reza is Pak Habibie. Jadi saya nggak mau penonton bingung, tetap mukanya Reza, tapi makeupnya kayak Pak Habibie. Jadi ini nggak sekedar kita asal buat, oh saya mau mirip dengan Pak Habibie, enggak. Ini kita punya konsep, mukanya strukturnya Reza, gimana mirip dengan Pak Habibie. Menarik sekali ini kalau Anda pikirkan lebih jauh, lebih dalam lagi, gimana sih kita bisa bikin, dan ya, kalau perhatikan nanti waktu nonton filmnya atau nonton trailernya lagi, itu kita plan, detail, apa, gak terlalu mirip, tapi ada 60% lagi. Jadi saya kira itu cara permulaannya dan prosesnya, kita sampai di ambil keputusan bahwa kita mau proses. Sebenarnya kan ada show-nya, jadi ketika saya merasakan ini 2012, hari pemilihan yang pertama juga nggak ada sama sekali sebenarnya kalau mau dibilang mirip-miripnya. Tapi the soul, the energy, dan pembawaannya. Mudanya Reza dan tuanya tetap Reza tapi Pak itu poin yang bisa. Itu dia. Kalau buat film harus entertain masyarakat, karena kalau filmnya tidak entertain penontonnya nggak ada guna. Jadi itu elemen ada, values-nya ada, semua dan lain-lainnya ada di sini.
Jadi mudah-mudahan dari launching trailer ini show that kita memang serius. Saya mau masyarakat penonton ikut excited dengan perkembangan Habibie dan Antum Tiga. Progresnya terus berjalan. Sorry, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Nurang atas dukungannya. Dan juga balik lagi, film ini adalah dedikasi kami untuk Pak Habibie. Jadi mudah-mudahan Leo sama Ibrahimun selalu lihat dan doain kita semua di untuk para pemain, sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Anda semua luar biasa di film ini yang Anda akan lihat di gala premier nanti Desember. Terima kasih atas supportnya. Dan juga hari ini kita launching original soundtrack yang kedua. Mungkin detailnya dari music saya akan jelaskan, tapi saya sangat kalau saya pribadi mau sharing, lagu ini sangat beda dengan style MD biasanya. Dan dengan lagu yang pertama Kamu dan Kenangan ini, Denganmu, very different appealing. Jadi kita dapat all market. Mudah-mudahan itu harapan saya. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon doanya, supportnya, dukungannya dari para media semua, para wartawan, rekan-rekan wartawan. Tolong dukungannya. Ini film sangat penting bagi kita semua.